Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala an ja'alana khairan ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, sidang jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengawali hari yang penuh berkah dan mulia ini. Kita awali dengan awal baik, bersama-sama kita hadir di tempat ini menunaikan salah satu tugas kewajiban kita selaku makhluknya, salat ibadah subuh yang kita tunaikan secara berjamaah, dan kita duduk sejenak untuk bersama-sama madarij. Kita ingin meninggalkan tempat yang kemarin untuk bisa lebih sempurna hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan membekali diri dengan pengetahuan yang bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan dan membimbing kepada kita, memberikan kita hidayah agar kita senantiasa menjadi hambanya yang sepenuhnya dan sungguh-sungguh taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi seluruh ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di tempat ini khususnya insyaAllah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk menjadi teladan bagi kita sekalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sebagai lanjutan dari apa yang telah diamanahkan kepada saya adalah materi Aqidatul Islamiyah, adalah satu ilmu di mana ilmu adalah ilmu yang sangat penting dari seluruh ilmu-ilmu yang kita pelajari di dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sebagai pengantar dan sekaligus untuk melengkapi pertanyaan yang masuk pada pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, sebuah hadis dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tariq bin Syihab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dakhala rajulun al-jannata fi dzubabin. Beliau mengatakan bahwa ada orang yang masuk surga
hanya gara-gara seekor lalat. Dakhalar rajulu al-jannata fi dhubabin. Ada orang yang masuk surga hanya gara-gara seekor lalat. Wa dakhala rajulun an-nara fi dhubabin. Ada pula orang yang masuk neraka itu gara-gara lalat. Sehingga para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Seseorang masuk surga karena lalat dan seseorang pula masuk neraka karena lalat. Apa yang menyebabkan demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Ada dua orang yang akan melewati satu kampung, di mana di kampung itu ada sanamun, ada patung. Yero kampung melo inalaloi kampung maka karama. Denawat ditawe lalo kode gaga nasoro soronga. Ia pernah salamat te kolale koro kampungnya kopure mak giri-giri. Maka ramai to kampung. Terus selanjutnya Rasulullah SAW menyampaikan, wala yujawwizuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'a. Bahkan seluruh penduduk masyarakat di situ semuanya sudah menjadi penyembah berhala. Jadi pada makaram memeti kampung, makaram toni kampungnya si bawa pah kampungnya di memeto na napalalu ite ukur kampungnya sengadina. Angkat pa ya bering. Mesti ada sesajen. Talo manuk togiaha, rakko ota togiaha. Kita mesti mempersembahkan sesuatu. Maka kemudian ketika laki-laki pertama ini lewat, faqala li'ihadima qarrib. Ketika satu di antara keduanya ini akan lewat, penduduk masyarakat di situ dia menagih. Ia penawa dikolalo musalama ko agere ko. Tapi maka dia nadeji gaga wading ugere. Saya tidak bisa persembahkan sesuatu, saya tidak punya apa-apa. Maka dia ikut kampungnya. Agi-agi yang penting makuraga ko, walaupun itu hanya seekor lalat. Kalau kamu tidak punya unta, kalau kamu tidak punya kambing, iya kode gaga tedomu, iya kode gaga sapimu, iya kode gaga manukmu, iya kode gaga talo manukmu, iya kode gaga rakko otamu. Namo lalat namo tikang gere, kemudian kau persembahkan agar kau bisa selamat lewat di tempat ini. Kemudian ternyata turul siwi, dia kemudian menangkap seekor lalat dan dia persembahkan. Diperbolehkan dan selamatlah orang ini menyeberangi kampung tersebut. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Sesuatu yang dia anggap sepele padahal dia adalah musyrik. Napak duwe puang Allah Ta'ala. Dia mentuhankan Allah dengan cara-cara yang musyrik yang kadang disepelekan oleh sebagian orang. Bahkan lebih fatal kalau kita anggap ini sebagai tradisi budaya yang mesti dilestarikan, dipertahankan. Coba kita perhatikan ini. Sekali lagi, ini adalah masalah akidah, bukan masalah fikih yang mana sebagian orang mengatakan boleh. Ya, maka mati guru tawad di mato makawad di mato. Tapi dalam masalah akidatul islamiyah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, terus lewat lagi laki-laki yang kedua, perilawan apa kampung persis pada persembahkan sesuatu jika kamu ingin selamat. Ya penawad dikulalu ku kampung gewe musalamat narikung katomu atonana. Nah kadadeh gagawa punai. Nah kadana mola lakmi. Nah kadana mola lakmi. Saya tidak ingin mempersembahkan sesuatu walaupun itu adalah dubat, walaupun itu adalah makhluk yang menjijikkan, tidak ada nilainya di mata manusia, di mana-mana kita tidak mengharapkan kehadirannya. Namo bicu'mi, saya tidak akan melakukan itu. Saya takut mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibunuhlah
pemuda ini gara-gara dia tidak mempersembahkan walaupun hanya seekor lalat. Fadarabu an unuqahu, dia pukul bapak ibu sekalian unuqahu, atatti icakunna, sampai laki-laki ini meninggal. Inilah yang menyebabkan laki-laki ini masuk surga gara-gara tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya dengan seekor lalat. Masyiral muslimin, inilah yang menjadi poin pertama bahwa salah satu manzilah, kedudukan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan kedudukan-kedudukan akidatut tauhid pada pembahasan yang lalu, masyiral muslimin, bahwa ternyata akidatut tauhid ini tata'allaku, itu sangat berkaitan bapak-bapak dan ibu sekalian tentang diterimanya atau tidak diterimanya suatu amal ibadah. Kubulul a'mal mutawakifatun ala sihatil aqidah. Alhamdulillah, kita rutinkan sholat subuh seperti ini, alhamdulillah. Kita jaga sholat lima waktu di setiap saat, bahkan kita kerjakan secara berjamaah, alhamdulillah. Kita mungkin menunaikan ibadah-ibadah sunnah puasa Senin Kamis. Kita mungkin melakukan puasa Iyamul Bait tanggal 10 talunna, 10 pana, 10 limana, setiap umpuna ulangi. Bahkan ma'asyiral muslimin, mungkin kita setelah menghitung dengan cermat berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita keluarkan zakatnya. Mungkin tadi malam kita qiyamul lail, mungkin sebelum kita tidur kita membaca beberapa lembar-lembar ayat suci Al-Quran. Mungkin dalam bermuamalah sehari-hari kita tunaikan dengan baik. Mungkin kita telah membina dengan baik keluarga kita masing-masing. Mungkin kita telah berumrah berkali-kali. Bahkan mungkin kita telah menunaikan ibadah haji, ma'asyiral muslimin. Tapi ketika kita musyrik, apakah ada artinya di mata Allah? Egan napak kesiwiang ipasipulung ijama mana pasuruan napuang Allah Ta'ala. Kita hati-hati untuk tidak terjebak dengan riba. Tidak ada gas, ya, tidak ada gurur, tidak ada tipu-tipuan. Ipakanjaki mana sini nana tawijawita bayaneta keluargata tuma puasa poleni haji. Tapi ketika kita musyrik, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ia kau peresa-peresa mana ni lembaran-lembaran kehidupannya. Lembaran-lembaran amal soleh, setiap amal soleh ia pura ipigau nariku yang pengolongan ni na peresa ipu Allah taala. Tapi dia ada kalimat musyrik sedikit saja. Walaupun itu adalah seekor lalat. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, persoalan akidah adalah persoalan yang sangat penting. Ya, persoalan yang sifatnya asas. Dia adalah merupakan pondasi, ma'asyiral muslimin. Suatu pondasi dikatakan di sini, wa idza kanal asasu fasida. Kalau asasnya, pondasinya rusak, maka semua bangunan yang ada di atasnya itu pasti akan rapuh. Marapu mana? Cinampak nak tak bongkar rak mana? Cinampak nama sulam mana? Idza kanal asasu fasidan fa kullu ma bunya alaihi fa huwa fasid. Semua yang ada di atasnya itu akan menjadi rapuh. Jadi akidah ini adalah asas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Ternyata siaga egan na amalak pak kesiwia pura ipigau. Ketika dihimpun semuanya, berapa takarannya, siaga egan na angka na riolona pun Allah Ta'ala, haba'an mansura, pada misi tepti e'awu, berat amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang sebanyak apapun, tapi dia musyrik, dia mentuhankan Allah tidak dengan tauhid. Dia mentuhankan Allah dengan cara-cara syirik. Saya ingin ulangi apa yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa khianat yang paling besar,
pengkhianatan seorang hamba yang paling besar ketika dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia mentuhankan Allah dengan cara-cara syirik. Dan kesetiaan yang paling tinggi seorang hamba adalah ketika dia mentuhankan Allah dengan cara-cara tauhid. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika kami periksa sininna amala-amalana puraina pigau na sapuang Allah Ta'ala risyage eganna puraina pigau na kalapuang Allah Ta'ala faja'alnahu haba'an mansura. Apalana pula iya rogage pada mitana na awu silam sidi sebutir debu haba'an mansura akan terbang dibawa oleh angin. Inilah ma'asyiral muslimin. Terus poin selanjutnya, tatawakkafu alaihin najatu fil akhirah fattauhid yamna'ul khuludu finnar. Bahwa keselamatan kita di akhirat tentu jauh lebih penting. Maka pintu keselamatan, cara kita untuk bisa selamat di akhirat adalah dengan tauhid. Selalu perbaiki kalimat ini, jaga di dalam hati, jaga di mulut ma'asyiral muslimin. Bahkan aktualkan kalimat tauhid ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena ini tata'allaku bin najati bil akhirah. Si sumpulak dai si bawa asalamakan nate qasrimudna puang Allah Ta'ala. Bahkan orang yang bertauhid sudah memiliki kunci dan jaminan tidak akan kekal. Bahkan ada jaminan pasti masuk surga. Orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia telah memiliki jaminan untuk masuk surga. Ijamin nita masuk surga. Dan ma'asyiral muslimin, dijamin pula dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya, karena dia adalah ahlu tauhid. Bahkan dikatakan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa a'zamu ma fihi anna man haqqaqahu yudakhilul jannata bighairi hisabin wala adzabin. Bahkan tingkat tertinggi yang dimiliki oleh orang yang bertauhid, dia akan masuk surga tanpa dihisab, dan dia akan masuk surga ma'asyiral muslimin tanpa diawali dengan siksa. Tentu ini harapan kita semuanya. Kita semua datang setiap saat ke masjid, kita ingin diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan prioritas utama dalam kehidupan ini, tauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhankanlah Allah dengan cara-cara tauhid. Jangan sekali-kali kita melakukan musyrik, walaupun itu hanya selembar ataukah ma'asyiral muslimin seekor lalat yang sangat hina. Kenapa ini sangat perlu disampaikan? Masih banyak yang kita lakukan, saudara-saudara kita atau orang-orang tua kita, bahkan kita masih mengikutinya. Kita menganggap ini adalah hal sepele. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Anas, apa yang kalian lakukan saat sekarang ini di mata kalian itu adalah kecil, padahal saat Rasulullah masih hidup, yang kalian lakukan pada zaman Rasulullah itu adalah hal yang sangat telat sekali di dalam beragama. Batolak da iya tu persoalan ngiriul waktu na tuumu penabita magi muagampang-gampang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya, tatawakkafu alai yataharrarul makhluk bil aqidati sahiha mir rikil makhalik. Orang yang berakidah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kita sudah berakidah dengan benar, wala tahinu, jangan sedikit pun pernah merasa kecil, jangan merasa hina. Antumul a'launa, kalian itu jauh lebih mulia dan lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak bertauhid. Janganlah kalian merasa hina, jangan merasa minder dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bertauhid. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan mungkin ilmu yang jauh lebih maju dibanding dengan umat Islam. Paman dari Tumakor, maka dari majepi negara-negara yang dina pada ye wadijaji nape rumah tinro pura makdo jaliwa etana ini pada moto kima sampai jasubu ye
magina mega pun Allah Ta'ala nalengi naidi. Bahkan teknologinya jauh lebih meningkat dibanding kita. Bahkan mungkin kehidupannya jauh lebih makmur dibanding dengan kita. Bahkan alat-alat yang kita gunakan ini adalah produk-produk orang kafir. Walatahinu, kalian jangan pernah merasa hina. Artinya ma'asyiral muslimin, kegia kira-kira talak birang. Ia kuidi narepuang Allah Ta'ala, kemudian dia lepaskan tauhid ini di dalam dada kita bapak-bapak dan ibu sekali. Engkau agak perlu dipaham, maka dipuang Allah Ta'ala wasiat rahmati kulla syai. Iaitu puang Allah Ta'ala, namo dia tak sempaja nali toki dalam. Namo dia tak puasa, namo tak padua puang Allah Ta'ala, namo dia tak suju, dia tak turui perintana, tetapi nariki. Nah, kada puang Allah Ta'ala wasiat rahmati. Rahmatku luas meliputi segala-galanya. Malaikat-malaikat yang ada di lapisan-lapisan langit itu tidak terlepas dari rahmat Allah. Burung-burung yang berterbangan tidak terlepas dari rahmat Allah. Hewan-hewan, ikan-ikan yang ada di laut, ma'asyiral muslimin, semua makhluk tidak akan pernah terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kepada orang yang beriman dan termasuk kepada orang-orang kafir. Kita jangan berbangga, ma'asyiral muslimin, merasa diri bahwa betapa saya sangat dimuliakan Allah dengan jabatan. Allah pun berikan itu kepada Fir'aun dan Namrud. Kita jangan merasa berbangga dan betapa saya istimewa di hadapan Allah ketika saya diberikan harta yang banyak. Allah pun berikan itu kepada Qarun. Kita jangan berbangga dan merasa istimewa dan spesial di mata Allah ketika kita diberikan kecerdasan. Ternyata Allah pun berikan kecerdasan itu kepada Haman. Allah itu memberikan kepada siapapun ini semuanya, kepada setiap hambanya yang dikehendaki. Terus yang kedua, ada rahmat Allah yang bersifat ukhrawi. Ketika kita diberikan tauhid, ini adalah kunci surga. Ketika kita sudah diberikan ma'asyiral muslimin iman, ketika kita sudah diberikan oleh Allah istiqamah, ketika kita diberikan kemudahan-kemudahan untuk melakukan amal-amal yang akan membahagiakan kita di negeri akhirat, inilah yang Allah katakan, wala tahinu, jangan pernah merasa hina, kamu jangan merasa bersedih, antumul a'launa, di mata saya kalian itu jauh lebih mulia, lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira tiga poin inilah yang menjadi lanjutan atau bagian kedua yang kita sampaikan. Tadi yang pertama, bahwa syarat diterimanya satu amal ibadah yang menentukan adalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, bahwa tauhid adalah jaminan seseorang akan mendapatkan kenikmatan surga dan jaminan untuk tidak kekal di dalam neraka. Dan yang ketiga, bahwa orang yang bertauhid itu memiliki optimisme yang tinggi, tidak akan pernah merasa takut menatap masa dekat, masa depan, dan tidak akan pernah merasa hina dengan apa yang telah berlalu. Dan tentunya ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, inti dari semuanya, mari kita semua berusaha menjadi hamba yang paling loyal, paling setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhankanlah Allah dengan cara-cara mentauhidkannya. Saya kira demikianlah tiga poin penting yang berkaitan dengan akidah yang kita bersama-sama kaji pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita bisa menuntaskan pembahasan demi pembahasan yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Sebelum kita menutup acara, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mah yukafi yakiza, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim la sulthan sultanik. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidana ilma.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa dakhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'a marhuma wa ja'al mimba ditafarruqihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.